selamat pagi, sahabat santapan rohani pagi, baik yang ada di kata bijak motivasi Kristen, yang ada di Miracle of Jesus, dan yang ada di motivasi Kristen dan kehidupan. Puji Tuhan, sahabat, pagi ini kita masuk di edisi Kamis 9 Juni 2022. Dan tema kita pagi ini adalah murtad. Kita baca dalam Ibrani 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad. Kata murtad dalam bahasa Yunani berarti memisahkan diri. Orang yang murtad itu sama artinya ia telah menyalibkan lagi Kristus dan telah melakukan penyangkalan iman kepada Kristus. Sahabat, ada banyak orang percaya yang rela menyangkal imannya terhadap Kristus karena tergiur oleh iming-iming harta kekayaan, popularitas, dan segala kemewahan duniawi. Padahal, apa yang ada di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Dalam firman Tuhan, yaitu di Ibrani 10 ayat 35, memberikan peringatan kepada kita. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Orang murtad adalah orang yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan sudah percaya, namun tidak dapat bertahan lama. Ketika berada dalam masalah dan pencobaan, mereka meninggalkan Tuhan karena firman yang didengarnya tidak berakar kuat di dalam hatinya. Sehingga begitu masalah datang, hilanglah iman percayanya kepada Tuhan. Kemudian mereka mulai mencari-cari jalan bagaimana caranya agar dapat menyalahkan Tuhan, bahkan menghujat namanya. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 4b, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Sahabat, bukankah saat ini banyak orang Kristen yang meremehkan korban Kristus di kayu salib? Mereka menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang telah diterimanya, bahkan menjual dan menukarnya dengan apa yang ada di dunia ini. Mereka rela menyangkal Kristus demi harta kekayaan, uang, demi pasangan hidup, jabatan, popularitas, dan sebagainya. Sungguh ironis sekali. Alkitab mencatat bahwa salah satu tanda yang menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah masa-masa akhir zaman adalah banyak orang akan murtad. Ditulis dalam Matius 24 ayat yang ke-10. Juga dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Jadi sahabat, fakta sudah membuktikan ada banyak orang percaya yang meninggalkan Tuhan atau menjadi murtad karena tergiur dengan segala perkara yang dunia tawarkan. Orang-orang yang murtad tidak segan-segan menista dan mengejek Tuhan. Ketika terjadi musibah atau bencana, mereka dengan berani berkata, kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia tidak menolong dan mencegahnya? Nah, bukankah ini perkataan yang kurang ajar terhadap Tuhan? Orang yang telah meninggalkan Tuhan tak akan lagi setia kepada Tuhan dan tak akan lagi percaya kepada firman Tuhan. Hatinya kosong karena Roh Kudus tak lagi tinggal di situ. Sehingga roh jahat akan segera kembali untuk menguasainya. Oleh karena itu, sahabatku terkasih, jangan sekali-kali kita membangkitkan murka Tuhan karena kebodohan kita yang menukar keselamatan dengan hal dunia yang fana ini. Kepada siapa Tuhan akan murka atau menunjukkan kemarahannya yang meluap-luap? Tuhan murka terhadap orang yang murtad. Lalu, siapa itu orang yang murtad? Mereka adalah yang pernah diterangi hatinya,
yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sahabat terkasih, mari lewat renungan pagi hari ini kita mau mengoreksi hidup kita. Sudahkah hidup kita berakar kuat di dalam Kristus? Sudahkah kita memberikan diri kita kepada Kristus? Sudahkah kita mengasihi Kristus dengan segenap hati kita? Mari tetap setia kepada Kristus. Kita tetap pandang kepadanya, sehingga kelak kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Puji Tuhan. Sampai di sini santapan rohani pagi kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.